jemaah pengajian itu disuruh diperintahkan kepada saya untuk menggiring ke Kodim. Nah begitu saya jalan, begitu saya dikasih bendera oleh almarhum untuk memimpin jemaah ini, kalau zaman sekarang demo untuk meminta supaya itu dibebaskan atau dipindahkan ke Kapolres, karena ini masyarakat bukan tentara. Yang mengikuti saya itu antara kira-kira 5.000 orang jemaah pada waktu itu. Nah begitu saya jalan sampai di depan Kapolres Tanjung Priuk, saya dihadang oleh 1.000 arhanud. Saya disuruh stop, tidak boleh terus. Nah saya stop, saya langsung ditembak tanpa tembakan peringatan. Jadi tembakan pertama itu tembakan di kaki saya. Nah begitu saya jatuh, udah tembakan itu kayak apa itu, kayak orang perang aja udah tembakan itu. Ini memberondong barisan manusia segitu banyak. Nah kira-kira ada 10 menit atau 15 menit, saya tetangga ini, teman-teman di samping saya itu, kalau ada yang berteriak Allahu Akbar atau La Ilaha, itu ditembak lagi sampai hancur kepalanya dan badannya ditembak. Maka saya diam aja, karena saya melihat teman-teman saya ditembak, saya pura-pura mati aja. Digiring sana, giring sana oleh Kontras, akhirnya bisa masuk pengadilan. Nah, sayangnya di pengadilan ini kelihatannya hanya sandiwara, karena majelis hakim sama jaksa DPO-nya itu kelihatannya kerjasama. Begitu saya mau memberikan kesaksian, saya tunjukkan DNA posisi TNI pada malam itu, karena saya tahu persis. Hari itu ditunda, Pak, langsung ditunda persidangan dengan alasan ada majelis hakim yang sakit. Padahal tadi ini sudah ada yang memberikan kesaksian satu orang. Tinggal giliran saya. Begitu giliran saya di skor sidang untuk satu minggu. Besoknya saya memberikan kesaksian. Setiap kesaksian saya yang kira-kira memberatkan Pak Srianto itu selalu di-cut sama majelis hakim. Nah dari situ saya mempercayai bahwa ini pengadilan sandiwara. Enggak mungkin bisa keadilan, enggak mungkin bisa keputusannya bagus. Sampai itu, ya betul aja Pak, semua aja, enggak ada yang ditahan. Walaupun ada yang dihukum 5 tahun, ada yang 3 tahun, 10 tahun, semuanya bebas sampai sekarang. Akhirnya kami ya selama 25 tahun kami menderita karena enggak ada pencarian lagi. Karena kami enggak ada lagi yang mempercayai kami. Dianggapnya kami GPK, karena itu stigma yang itu yang dilontarkan oleh TNI kepada kami. Padahal saya tadinya dagang di Permai itu, di Tanjung Priuk itu, toko saya ada 3. Omset saya kalau lagi kenaikan kelas itu mencapai 2,5 juta pada tahun 1980. Akhirnya karena di Tanjung Priuk sudah masyarakatnya juga sudah pesimis terhadap kita, dianggapnya ya memang GPK gitu, pengacau keamanan, ya terpaksa pindah mengungsi ke Purwakarta.